hai murid-murid sekalian, untuk buat filem digital bukanlah satu perkara yang sangat susah kerana kita ada teknologi-teknologi yang terbaru. Tapi ia juga tidak senang. Kita akan lihat bagaimana proses pembuatan filem digital pendek ini dilakukan dengan melihat proses projek filem working title Bidadari Buta. Hadirin sekalian, untuk create sebuah cerita yang menarik, kita perlukan skrip dan storyboard. Dan di tangan saya ni ada skrip. Ini adalah skrip. Skrip ni mengandungi watak-watak, scene, bab dan apa take yang semua kita ambil. Filem ini bila saya menulis skripnya, dia adalah mengenai dendam dan juga kemaafan. Berdendam atau memaafkan. Dan jika kita mengejar dendam itu, filem ini menceritakan jika apa yang kita kejar itu akan dia yang menangkap kita. Bukan kita mengejar dendam tu kita menangkap dendam, tapi dendam tu yang akan menangkap kita. Dalam sebuah skrip ni mengandungi nama watak, expression dan dialog apa yang perlu dilafazkan oleh setiap watak tu. Storyboard ni ada gambar-gambar di mana ia amat berguna bagi seseorang cameraman untuk mengetahui gambar dan sudut yang perlu diambil oleh kamera beliau. Tipu. Okay. Dan di sini kami ada macam-macam sudut lah. Dan kebanyakan dan biasanya kameraman akan datang kepada storyboard untuk tumpu dulu pada ni sebelum mulakan satu shot. Okay, selepas storyboard ni siap, kami kena cari lokasi lah, lokasi penggambaran. Yang mana lokasi tu boleh dikatakan perlu sama dengan apa yang tergambar dalam storyboard ni. Jadi kami masuk kawasan-kawasan kampung, cari ambil gambar mana-mana pot yang sesuai sehingga kami jumpa lokasi yang sesuai dan jumpa dengan tuan rumah. Kalau kami minat pada rumah tu, kami akan jumpa tuan rumah dan bincang elok, discuss berapa lama kami nak guna, macam mana, kalau ada bayaran ke apa semua, kami bincang waktu tu. Okay, selepas cari lokasi, kami perlu menentukan pula senarai kru-kru dalam filem yang akan kami buat ni. Okay, dalam filem ni ada, biasalah ada director, ada assistant director, ada photographer, ada catering dan macam-macam lagi lah. Yang paling penting sekali pelakon lah, kami cari pelakon dulu. Dan daripada situ kami decide yang ni perlu buat kerja apa, kami customise kan, kami specialise setiap orang dengan kerja masing-masing. Okay. Kemudian lepas dah cari semua kru ni, kami akan mengadakan briefing dan penjumpaan dekat sebuah bilik lab, dekat digital lab dekat fakulti, untuk director menerangkan semua tentang jalan cerita, tentang skrip, tentang peranan setiap kru dekat lab tu. Jadi setiap kru akan diberi skrip supaya dia orang dapat baca sekali lalu yang mana sekali lalu. Jadi dia orang akan faham lah jalan cerita dia. Ya, macam clipboard semua sekali lalu dia. Macam dia orang tak faham sangat tu, dia makan aiskrim, dia tak tahu disiplin. Apa ni? Kami akan memulakan perjalanan kami. Ini adalah first kami punya shooting. So lepas ni kami akan ke Parit Selangor untuk first shoot. Okey, jalan. Okay, director sekarang sedang shoot sikit gambar-gambar kubur ni. Sebab untuk first kita punya shooting ni perlukan pemandangan tentang kubur. Sebelum shoot sebenarnya ada lakonan yang akan berlaku kat kubur ni lah. Saya merupakan clipboard dalam filem Dendam Semalam. Yang mana ini merupakan bab 2 dalam filem ni. Ini scene. Sini merupakan tempat dia, latar dia. Dan shot ni filler seni di kawasan ni, shot kamera tu dan tag bilangan dia nak tangkap berapa kali, tag tuan atau tag tu, setelah mana dia jadi atau tak jadi lah. Take 5, action. Itu sikit bukan watak. Saya bukan watak bidadari. Watak tu seorang yang dia tak banyak cakap. Dia tak banyak cakap. Dan dia macam agak misteri lah.
dalam cerita ni. Dia penuh dengan dendam. Dia macam dia ada satu benda yang dia nak buat dalam hidup dia. Saya ialah membuatkan orang muda menjadi tua, orang tua menjadi muda. So sekarang ni tengah buat muka dia ni jadi supaya dia nampak macam bidadari, betul lah? Gila. Hey, ni dah macam Pontianak ni. Okay, saya ditugaskan untuk mengambil still image sepanjang proses penggambaran. Di mana guna dia? Letak depan. Tembak. Lepas tu kita guna image yang kita ambil tadi. Untuk jadikan white balance. Guna white balance yang kita ambil. Tapi mesti set auto white balance dulu lah. And then guna custom. Assalamualaikum. Action! Brody, tidak mengikut kami bermaksud menentang kami. Bermaksud menghalang perjuangan kami. Oh tak, sebagai Wan Sulung. Wan Sulung ni dulu seorang gerilya, gerila. Tapi sekarang dah tobat dah. Dah tua. First, step 5, step 3, and action. Okay. Saya Muhammad Najib Razi. Watak saya dalam filem ni adalah Wan Udin bin Wan Sulung. Wan Udin bin Wan Sulung ni dia baik. Ada daripada keluarga yang baik-baik. Tapi dia membalas dendam kerana bidadari ni bunuh opak dia kan. Ha. Angin. Cut. Okay, action. Reflektor ni. Cut. Action. Reflektor tujuan untuk memantulkan cahaya muka pelakon dalam keadaan kalau cahaya tak cukup kan. Macam mendung, keadaan mendung tu. Lepas tu kita boleh guna lampu lah. Lampu mana? Tak ada. Dah simpan dah lampu tadi. Okay, payung ni tujuan dia untuk melindungi skrin kamera ya. Dan juga untuk kurangkan silau pada lensa kamera kan, supaya kita dapat color correction yang color balance yang baik lah. Mic tak tanya mic. Macam suara tu macam tak jelas sebab tu menggigil-gigil. Tu dia boleh improve. Apa yang saya cuba nak buat dalam filem ni? Apa yang cuba saya nak buat dalam filem ni? Ialah saya nak bagi satu gambaran yang mana dari segi sinematografi dan warnanya sangat ceria. Tapi cerita tu dah dalam di sebaliknya. Maksudnya setting yang cantik tapi cerita tu dia punya tema ialah very dark. Pasal vengeance, pasal dendam dan pasal bunuh-membunuh, vicious cycle. Kenapa harus tonton filem ni? Sebab dalam filem ni banyak image-image yang provokatif dan jarang berlaku dalam sinema Melayu mahupun dalam sinema antarabangsa secara am. Action. Ini DB cable. Jadi sekarang ni selepas pengamalan selesai, saya akan memindahkan image-image dalam tape ni ke dalam komputer untuk diedit. Inilah central, orang kata apa, sangat penting untuk digital filmmaking. Okay. Di mana kita menggunakan komputer. Sekali-kali saya harus capture image yang daripada tape ni ke dalam komputer. Okay. Setelah saya membuat efek-efek dan letakkan lagu dan sound effect, dan saya akan burn lah. Setelah burn dah siap, nanti kita dapatlah dalam bentuk DVD.